Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi dan insya-Allah hari ini kita kongsi sedikit berkenaan dengan tajuk yang tidak kurang menarik juga pada hari ini, iaitu terima persamaan dan juga terima perbezaan. Iaitu perkara ini melibatkan adik-beradik lah. Apa maksudnya terima persamaan? Iaitu dalam adik-beradik ini kita ada sesuatu yang ada persamaan, iaitu ada ibu bapa yang sama, ada ibu yang sama kalau tinggal ibu lagi, maknanya kita berasal daripada ibu yang sama, dan yang kedua adalah terima perbezaan. Terima perbezaan ni maksudnya kita terima perkara yang berbeza yang berlaku dalam adik-beradik. Contohnya ada adik-beradik kita yang belajar di sekolah agama, ada yang belajar di sekolah Inggeris, ada yang sekolah di sekolah Cina, ada sekolah kebangsaan. Jadi pendidikan pun sudah berbeza, dan ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana. Jadi perkara itu menyebabkan ada perbezaan dalam adik-beradik kita. Ada yang miskin sangat, IQ tak tinggi, ada yang IQ tinggi. Jadi perkara itu yang perlu diterima, diterima perbezaan itu, walaupun kita dalam hati kita tak bersetuju, tapi kita kena terima sebab dia adalah adik-beradik kita. Itu yang menyebabkan adanya kesatuan, adanya bersatu hati bila kita terima perkara-perkara yang membezakan kita tersebut. Jadi tak eloklah kalau kita dalam adik-beradik kita mengumpat ataupun mencela adik-beradik kita. Kita tahu dia berbeza daripada kita, jadi kita kena terima lah apa yang membezakan itu sebagai salah satu kebesaran Allah SWT yang menjadikan kita ni memang akan berbeza-beza. Sama lah kita dalam negara majmuk, ada yang bangsa, berbagai bangsa, kita kena terima lah perbezaan bangsa tu. Jadi itu yang menyebabkan kita hidup aman damai. Itu kehebatan Allah SWT menjadikan perkara itu berbeza supaya kita dapat menerima perbezaan itu. Begitu juga dengan adik-beradik kita, kita dapat terima perbezaan, jadilah keluarga kita satu keluarga yang bersatu padu, yang dapat menerima dan dapat membuang perkara-perkara yang mengeruhkan keadaan. Jadi setakat itulah yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan pada ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.